Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Hari ni kita santai-santai je. Zee nak cerita sikit dekat Asap ni. Okay. Kereta Hadif ni dia nak buat PPF. Tetapi bukan PPF full body lah. Dia nak buat PPF dekat bumper saja untuk elak stoncit. Dan korang boleh buat juga kalau korang nak buat bumper saja. Kalau korang nak buat PPF. Cumanya Zee nak kongsikan kepada korang PPF apa yang ZH sticker supply pakai. Dan nanti kita akan ceritakan. Oh, bagus lah Willy. Siap clear tu. Bagi licin. Kita pakai clay lah. Pasal cat ni lagi baru mah, kita tak mau terus masuk raja. Yelah, nanti kalau bagi dia nampak licin lah kan. Sekarang bersama kita adalah Wizy. Dah tengok tadi proses PPF buat dekat kereta member Z iaitu Hadif. Jadi Wizy, boleh ceritakan sikit tak tentang PPF ni? Macam contoh ketebalan dia yang you ada dekat kedai ataupun yang you pakai. Okay, kalau kita pakai CYS membrane, and then dia main tebal semua 8mm, then dia self-healing lah. Self-healing, okay. Dia pasang, dia lagi sharp, lagi strong, dia punya cat. Jadi dia punya cat semua bumper lah. And then lagi dia main warranty, kita bagi 5 tahun. Okay. For PPF, kalau workmanship kita ada 4 tahun. 4 tahun. So warranty contohnya macam PPF ni dia cover dari segi apa? Okay, dia cover macam nampak banyak kuning sudah. Okay. Ke sudah rosak ni pegang. Kalau contohlah PPF 4 tahun kan, tiba dia dah mula kuning tu, boleh replace free lah? Ya, kita warranty balik lah. Kalau macam workmanship, apa macam contoh PPF terbuka. Terbuka. PPF CYS ni apa beza dengan PPF yang contoh, okay, yang kalau orang jual murah? Kita anggap brand dia pakai gam dengan lain kali buka kan. Okay. Bumper semua tak ada gam lah. Maksudnya dia tak kering lah. Jaga dia punya charge. Protect lah. Kita buka lama-lama dia ada gam. Cat sudah cat lah semua. Betul, orang nak jaga cat, tengok-tengok cat sudah rosak. Kalau contohnya macam IV ni ya Wizy, kalau buat bumper saja berapa? Kalau bumper biasa kita depan akan 800 lah. 800. Okey, kalau contoh macam depan saja, maksudnya depan tu termasuk apa? Okey, kalau depan bumper, fender satu set, bonnet, side mirror dan lampu besar lah. Okey. Dan door cup sini lah. Okey. Okay, kalau ini semua depan full set mahu 2.5. 2.5. Oh, harga boleh dengar geng. 2.5 tu bagi Zik boleh dengar lagi. Kalau full body macam mana? Kalau full body, kalau Miami punya size kira angkat 3,000 lebih lah. 3,000 lebih. Kira boleh dengar. Okay Wizy, sekarang ni orang cerita PPF ke benda semua kan. Tapi kita nak Wizy demonstrate sikit contoh self healing tu. Self healing. Okay, sekarang kita nak test. Owner tengah cuak. Okay, kita nak test eh. Betul ke ni self healing? Korang nak tengok, mesti nak tengoknya betul kat self healing kan. Buat PPF tapi tak tahu macam mana dia punya function, tak guna juga. Okay, so dia tengah calar kan. Right. Okay, boleh nampak. Kita nampak kat sini. Okay, sekejap. Tak nampak dia punya ni. Ada cara. Nampak. Nampak calau. Calau-calau macam tiba-tiba kan, apa ni, soul mark semua tu. Orang torek kunci ke apa? Okey. Boleh nampak. Nampak. Boleh nampak. Okey. Sekarang kita try heat dia. Ini maksudnya kalau contoh bila kat cahaya matahari, bila panas, nanti dia akan self healing. Inilah nama dia, self healing guys. Okay, lap.
Alright. Nampak? Hilang guys. Tak ada dah cala-cala. Dalam. Okay, dalam pula kita tengok. Oh, tak ada cala guys. Itulah function dia PPF guys. Nampak? Member dah, member dah gelap balik lah. Dah okey dah, dah lega. Lega eh? Selalu ada juga kedai yang jual yang murah tu, kira macam 3 mil biasanya macam tu. Tapi kalau korang nak betul-betul ambil tanpa mil dan juga TPU. TPU ni memang bagus lah. Jadi kalau korang nak buat, korang boleh buat kat sini juga. Memang harga dia boleh dengar. Dan member Zik, okay, kita cerita sikit lah member Zik. Dia banyak dah tanya kedai kan, betul tak? Jadi kedai ni boleh dengar harga kan? Boleh. Macam tu je ayat dia. Ni member ni kenapa? Oh, okay. Alright. Semoga video ini bermanfaat guys. Mohli baik itu pasti. Kalau korang nak buat kat sini, korang boleh contact. Sekejap ada letak nombor dekat komen kalau korang nak buat. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share. Kita jumpa lagi untuk episode yang datang. Assalamualaikum. Ciao. Ha guys, dah habis tonton dah? Relax dulu guys. Jom subscribe dan tengok video-video Zik yang lain. Tak apa bang. Tengok kena racun, beli je dulu. Duit boleh cari. Terima kasih kerana support Zik, dan Zik doakan kepada korang, semoga korang dimurahkan rezeki.